warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيد الأولين والآخرين على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فضيلة المكرم أخينا الكريم وأخينا الفاضل الحافظ فضيلة الشيخ محمد عادل سالم الغول الفلسطيني حفظه الله تعالى ومتعنا بطول حياته أمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, ta'zimi dan muliakan dani-dani para penglinsir, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, gajah selaku para jamaah hadirin kaum muslimin muslimat. Sapulih rauh boleh hadir ini jelus makinan niki. Mudah-mudahan kita semua yang penunggung sami nabi sahajat niat penunggung tekabulan sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Sahadir-hadir ini jelus makinan niki yang dalam keadaan sungkan sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang penunggung sami sahadir ini jelus makinan niki nabi hajat niat pelunggu sasolat hajat dunia dan hajat akhirat, mudah-mudahan selaku laku niki takabulan sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum wa bi qudumikum fi qaryatina Salbi. Wa aqulu lakum jazakumullahu khaira wa ahsanal jaza ala jami'i nasihatikumul ghaliyah fi hadzal yaumil mubarak. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin longgong sami alhamdulillah hadir ini jelus mangkinan niki di muah lumbar juk Palestina, di muah naik pesawat juk Palestina, ruwet-ruwet masjidil Aqsa doang di muah pada serminan di muah pada ingat lalu alhamdulillah. Kalau bukan karena anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ini tau takat yang penunggung sami alhamdulillah. Ini muah lumba juk Palestina, akan tetapi ulama muda penghafal Quran hadir ini masjid yang penunggung sami alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna syafa'at Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yawm al-qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Beliau paham bahasa Indonesia. Walhamdulillah. Wahada sabab min kasrati ziyawatihi ila Indonesia wa min kasrati tajammu'i ma'a ahli Indonesia. Walhamdulillah. Fadilatul Syekh qad hadartum fi ma'hadina yani ma'had Nasriyah. Awal kali yang berharap misalnya ada ya, mau buat lejambut di waktu asal wal tidak lagi wakat lakaitun tatakallam bilogat Indonesia fi wakan wa fi ma'hadi tundur Abdul Syatwat walidari ma'ajab ma'akum. Masya Allah, mahir bilogat Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang niki makin sakiti doa kulit terus. Ampun maaf, marangan sangat luar biasa Bapak Ibu. Mulai jak niki tak iring pelunggu saran beliau untuk melaksanakan sholat asar. Qadarullah. Allah berpakaian yunan lain konek kelemah jat sehat seger jam 10 sehat seger zohor sehat seger demin jam 2 makan-makan Bapak Ibu apa hendak penyebab untuk tensi. Oleh sebab itu mubarun niki alhamdulillah sempat pada ya hitung-hitung buat kelambi hadir ndek hadir hadir ndek hadir. Tapi alhamdulillah yang niatan makin niki mudah-mudahan ia jalan di jam sehat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ilin Nabi sampaian sarang beliau baru. Mungkin ada fakar fi syai anda takallam bilugatil arabiyah walakin indukum al-mutarjim walidhalik ke jamaatuna insyaallah lakin anifan lakin takallam bil Indonesia takallam bil Indonesia walakin jamaatukum masyaallah himmatukum kal jibal walidhalik كلكم يفهمون إن شاء الله ولذلك بالنسبة إلى نور القرآن في جسدكم وفي جسمكم يا حبيبي ولذلك أرجو منكم الدعاء لقريتنا ولجميع جماعتنا نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا بنور القرآن beliau niki Bapak Ibu adalah seorang penghafal Quran. Beliau di dalam tubuhnya itu ada Al-Quran 30 juz. Maka hadirin adik sah tahu baik tiap pelunggum sami juk pengendikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mannadhara ila wajhil adimi nadratan wahidah khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Saya sasarminang dengan alim, saya sasarminang para ulama, lagu kenyegan sasarminang dan senang nedah ini dalam hati muan senang, penampilan senang, pakaian senang, hati angan senang. Maka gara-gara penungguk sahabatnya senang, serminan dengan alim, zahiran wabatina penungguk senang serminan dengan alim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mun perintah para malaikat niki Nabi Malik Allah yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Tersuruh terperintah para malaikat-malaikat niki yaitu nasin tiang penunggung sami ampun juk Allah subhanahu wa ta'ala sampai jeluh kiamat gara-gara sapani bahagia serminan dengan alim. Alhamdulillahirrabbil alamin.
terakhir setiap sampean hilik selaku samun sampean si beliau mengenai masalah dosa-dosa sabaru niki Bapak Ibu. Inti makin niki yang teringat sebuah bahasa ulama. Idza adnabta dhanban sadira fala tandur ila sigharihi. Eka bak manusia baru pelonggo tercerita ke barat tabau sin sarang beliau dosa-dosa yang sangat luar biasa Bapak Ibu semudah-mudahan ada siapa ada dendek pada gawe. Laku makin niki Bapak Ibu dah kan jak terparang narang dosa ila adnab tadamban sabira engkah baik pada kiran remehan sata parang narang dosa dah kan jak dosa seluruh dosa kotek ya kembik Bapak Ibu. Jangan anda melihat kekecilnya sebuah dosa, akan tetapi lihatlah kepada siapa anda berbuat dosa. Tiang pelunggung sami hadirin yang dimuliakan Allah, berembi-rembi jaka kodek sata para narang dosa, berembi-rembi jaka mensan sata para narang dosa, sampunan gamat tiang pelunggung sami yang pada remehan dosa nikidakan jaka kodek, laku seperlu tiang pelunggung sami ayati, saya lain pada gawek dosa. Tentu ada pendek. Pelunggung niki Bapak Ibu, kadang-kadang ini nak dengan beruni berucap angkat ya, main kok jadi kan silpa. Coba. Tiang pelunggung sami kadang-kadang sebagian manusia sebagian dengan marapas baru niki Bapak Ibu. Kamar kulturnya sini tembul kadin. Dosen dengan laka, dosen dengan berukum. Elek bucu langan timuk tanpa jajahan dengan malik pindah jok bucu salangan lebar malik pindah jok bucu salangan lauk kadang mendalung berdosa nak madakan kocek itu situ dakan jaharan kodek satu paranaran dosa Bapak Ibu berembi-rembi ke kodek dosa dendek pada kitab dosa seluruh kodek doa lagu serminat saya lain pada gawai dosa. Saya yang berbeda dosa. Coba kok. Ini kadang-kadang ya Allah. Kemesan-mesan jelam daripada Bapak. Nah ini paling kak semua yang habis dikubanti ke Bapak. Tak punya dosa. Ini tuh ya Allah sama salah niki Bapak Ibu. Lagu seperlu tiang pelunggung sami hayati seperlu tiang pelunggung sami pikir ini dosa-dosa sama pada gawai senok saya lain pada astaghfirullah Rabbal Maraya astaghfirullah. Kilek dulu dok burungnya jangan. Mana aja yang ikut bintang dan bintang di sini. Oh, ketemu di sini. Nikilah ruan Bapak Ibu. La saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Memang tentu niki Bapak Ibu nenaran kepala naran dosa kodek lagu tetap pendegawe berumbi-rumbi nyatang dosa kodek mumparan kodek 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 lagu bilang jeluh bilang jam bilang menit bilang pokok bilang bucu tanpa degawe sak kodek kodek senuh Bapak Ibu belik jam. Maka sekecil apapun dosa yang kita kerjakan Bapak Ibu, maka jangan lihat kecilnya sebuah dosa, akan tetapi perhatikan kepada siapa kita berbuat dosa Bapak Ibu. Yeah.
idza rozakta rizqan qalila. Bahasa itu lama. Lamun tiang pelonggong sami mau rezeki, mau rezeki sama om seno kodek menurut pelonggong pada tanzur ila syurrihi. Lagu dendek pada kita engat rezeki seno dari segi kode endoan, akan tetapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki. Betul. Yang dendek tahu ni kita bapa itu dirasa ngerumun-rumun. Tapi kalau mau pelunggu menjadi insyaallah yakin tahu beruan bapa ibu telok tebel telu terai. Eh ibu, saat para naren rezeki sama pada terima yang beli ataupun kodek, kodek menurut pelunggu, kodek menurut cerminan pelunggu, kodek menurut penyerminan pelunggu, dakannya kodek rezeki semua bapak ibu dendek pada ingat kodek doang sebuah rezeki, akan tetapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki. Insyaallah makin nikinya alhamdulillah engkah kakiran tekerumun. Niki kan kenapa bapak ya wabir minggu kita nyetor rajin kantor nani nah seminggu apa nani ya maka hadirin yang dimuliakan Allah, apabila anda mendapatkan sebuah rezeki dan rezeki itu kecil menurut anda besar ulama, akan tetapi jangan anda lihat kecilnya sebuah rezeki, namun lihatlah siapa yang memberikan rezeki. Allah subhanahu gue baru ini catat ini bapak ibu, lamun pada gawe dosa mukodek dendek pada remehan dosa kodek seno lagu saperlur pada hayati saya lain pada gawe tu lamun tican tiang pelonggur sami rezeki kenyegam sama si keruk dari atas dunia yang kodek atau beli rezeki niki menurut pelonggur baya pada girang ngeromon isikan dan kembi perlu tiap pelunggung sami pada hayati dakan yang kodek menurut pelungguk, akan tetapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki. Alhamdulillah ya Rabbil. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, sekadar ini sudah sampai makin ini sampun jam 5 lebih 15 menit bapak ibu. Oleh sebab itu mudah-mudahan pelunggung sami tijan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang pelunggung sami tijan biru umur sabarokat, tijan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan pelunggung-pelunggung sahadir ini jelus mangkinan ini, mudah-mudahan tambah tambah dan berkahi rezeki pelunggung, usaha pelunggung. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Saat kedua bapak ibu dawab sarang sami yang sarang-sarang pada niatan kehadiran pelunggu ilik jelus pangkinan ini melalui suratul fatihah. Mudah-mudahan keluarga-keluarga setiap pelunggu sami niatan ilik tawab takat ini sasapun berjulu ninggal dunia, pangeran pelunggu, ibu bapa pelunggu, bija jari pelunggu, karib kerabat semeter jari tiang pelunggu searah ilik dalam kubur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan di dalam kuburnya, memberikan rahmat kasih sayang di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kuburnya menjadi taman dari taman syurganya Allah. Al-Fatihah.